kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond? Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Hello guys, it's Adindet. Welcome back to my channel. So, di video kali ini tuh gue kebetulan banget lagi mau ngepick Odette di kala musuhnya ngepick begini. Ini baru-baru emblemnya kita benerin dulu ya, karena kemarin habis konten troll pakai Odette gitu. Gue ragu, ini kayaknya gue pakai Purify aja. Ya, dan gue juga kayaknya udah lama gak pakai Skin Butterfly Goddess. Ya, kita pakai inilah pokoknya ya kan. Sebenarnya dibilang nekat juga ya, iya dong. Kayak lawan Kufra, Kufra tuh adalah salah satu counter Odette gitu. Ini by the way musuhnya kita nabrak lagi ya. Soalnya tadi tepat sebelum game yang ini kita nabrak musuhnya juga ya guys ya. Dan di game sebelumnya tuh kebetulan gue tadi pakai Kagura ya. Dan kayak Kagura gue udah diambil mereka, cok. Ya makanya gue pakai Odette, nggak tahu juga kayak gue ngerasa ini gue bisa nih musuh begini gue pakai Odette gitu ya kan. Oke, ya buat kalian yang ngiranya gue tuh pakai Odette cuman buat ngetrol, enggak, gue tuh sebenarnya ada aja makai diring cuman nggak semuanya gameplaynya gue record gitu. Nah kebetulan kali ini nih ya kan kayak yaudahlah kita record aja. Nah, sebenarnya gue, aduh, itemnya lihat masih yang merah, cok. Gak, ini yang merah tuh sebenarnya ini udah gue resetting ya, karena tuh namanya kan orange Cina ya. Kemarin pakainya terakhir yang orange, terus kenapa jadi gue setting merah lagi itu? Gue lupa buat apa, yang pasti tuh gue kayak ada kepentingan, makanya gue ubah set merah lagi kan. Ah, gue lupa lah intinya. Kita ini aja deh, kita clear dulu minionnya deh. Oh iya, buat keperluan konten guys, jadi gue tuh kayak mau nge-SS itemnya lagi, makanya gue kayak setting lagi kan. Nah, tunggu. Ini kayaknya suara gue kurang jelas deh. Gue copot ke sini dulu kali ya. Tunggu. Nah, oke, udah. Jadi soalnya pakai case itu tuh kayak menghalangi suara gue masuk ke mic-nya. Ntar tuh di sini ada rusuh ya, guys ya. Good work. Good network anjir. Good work itu kan sound-nya ini ya. Apa namanya? Apa? Optimus. Iya enggak sih? Iya, cowok. Sound transformer yang Optimus. Kita lihat lagi lah ini kita kayak aduh ini sama Kagura, cok. Ya jangan tanya kenapa gue gak ngepick Lunok, karena gue kayak udah males pakai Lunok sebenarnya. Pakai Lunok tuh emang sakit, tapi kayak duh. Dia tuh memaksa untuk blunder anjir kalau udah pakai ungu tuh. By the way Lunok bakal ada skin legend-nya, guys. Mari kita nabung. Oh iya, Angela juga ada skin legend-nya, guys ya. Jadi Lunok itu skin legend yang nge-spin kayak maksudnya ngedraw kayak skin legend Gwyn, legend Leslie, legend Granger gitu. Kalau Angela ini nanti ada di shop, bisa ditukar pakai batu itu loh guys, tau kan kalian. Iya itulah pokoknya, nggak mungkin kalian nggak tahu. Jir, ini dapat Kupra nih. Nah kita dapat Immobilize lagi, dapat nih first blood nih. Flicker dia, cok. Ih nggak mati, cok. Duh, pasif gue semoga bisa membunuh. Oke, nice dapat first bloodnya ya. Anjay, kalau begini kan gue tuh jadinya pede gitu. Makanya Odette kayak harus bisa membantai-bantai serepet walau kita pakai Odette gitu guys ya. Ya walau hero-nya emang begini sih ya kan. Kita sabar aja terus ya kan. Sabar aja terus menanti hal yang tidak pasti. Mati Fanny-nya, cocot. Nanti kita ulti aja nih langsung nih. Ya, kalah sama Retri, cok. Dan menurut gue Odette ini early game rada-rada apa ya, kurang damage-nya, cowok. Tapi kalau liat tertarik ini bani ya nggak dapet assist, cowok. Mungkin pasifku belum nyampe tadi ya. Ya gitu deh pokoknya, kalau kalian ngerasa ih Odette tuh liatnya lebih sakit, emang guys kayak gue liat di mana ya waktu itu, emang Odette tuh early-nya tuh emang nggak begitu berasa. That's why late game-nya dia kayak bisa meng-comeback segala macem gitu ya kan. Dan ini gue pakai Purify ya untuk menghindari Kufra juga sebenarnya. Mati nih groknya nih, mati nih. Nah kan aduh Kufra gue alergi. Kena gak sih? Oh anjir kena, cok. Gila sih. Tadi Fanny-nya mati sama Kagura ya. Anjir. Apa yang terjadi ya guys ya, bagaimana bisa dia mati sama Kagura, cuy. Kayak tenang.
Oh iya, by the way, gue udah bodo amat deh. Setang, gue udah gak peduli sama yang memer kagura atau gak sih. Kayak gue tuh bener main buat have fun aja, buat main sama cowok gue kan. Terus kayak gue tuh gak mau lagi ngejar-ngejar apapun deh. Kayak gue tuh makan hati sendiri anjir, ngejar-ngejar MMR, ngejar title begitu. Kayak aduh, sebenarnya season ini tuh guys, kalau kita mau membuka mata kita, itu bukan season ini yang hard, tapi season ini tuh beb. Ya, mati dia. Kita maju dulu. Bisa gak ya ini covernya? Aduh, gue tuh ragu mau pakai purify anjir, padahal kalau bisa mati dia tuh. Ah, tadi sampai mana ya pembicaraan gue? Ya gue lupa cok. Gue lupa bejir. Ah udahlah. Bentar coba gue inget lagi ya. Tadi kan gue bahas season ini. Oh ya guys, jadi ntar gue balik dulu ya guys ya, soalnya gue gak ada mana. Nah, kalian tartel aja. Season ini tuh bukan lebih sulit, tapi lebih adil. Season ini tuh matchmakingnya lebih adil. Kayak biasanya kan dia kan, gue kan mainnya sama global ya kan. Ini cowok gue teman-temannya global semua kan. Nah itu gue nabrak partian global juga cowok. Jadi kayak makanya matchmakingnya tuh lebih lama gitu ya kan. Karena emang dicari musuh yang fair banget. Jadi kayak menurut gue tuh susah banget cowok. Kayak gini deh dulu waktu masih pakai poin itu, kita tuh yang udah high poin gitu kan sangat berpotensi nabrak yang masih ini juga. Ya kagura asu. Ya pokoknya waktu masih pakai poin tuh sangat memungkinkan buat kita nabrak partian bahkan yang legend sekalipun gitu ya. Maksudnya yang legend nih kayak legend sama mythic Romawi, padahal kitanya udah bling gitu ya guys ya. Jadi kayak sekarang tuh gak ada guys nabrak yang masih jauh di bawah tiernya tuh, kayak gak ada guys. Jadi emang susah gitu. Emang ketemunya tuh yang jago terus gitu. Satu-satunya cara biar kalian gak stres awal season ya, kalian jangan push rank gila udah ya. Aduh, rame gue nggak ada ulti bejir gue nggak ada ulti. Aduh kupra, aduh gue tuh kayak, aduh gue tuh insting gue pakai kagura. Wih gila ih anjir, kaguranya boleh cok, kayak pakai flame shot gitu kan. Anjir gue pengen nyiduk aja nggak sih, maksudnya nggak usah balik dulu, tungguin aja. Tapi kagunya balik anjir, udah nggak jadi gue nungguinnya. Bangke ya, pokoknya gitu deh anjir. Cara satu-satunya yang buat aman adalah kalian gak usah push rank awal season. Gue sejak season kemarin gue jadi kayak ngerang-ngerang mulu gitu kan, padahal gue tuh preman klasik cok ya kan. Tapi iya kan, gue mau main sama cowok gue, katanya dia gak mau ini guys, maksudnya dia tuh no rank no game gitu. Jadi kayak dia emang anak rank banget gitu ya. Ya udah gue ngikut aja gitu kan. Aduh gue mau ulti cok. Ya Allah bro, kurang ajar. Sumpah ulti gue tuh udah seabad ya. Dah. Tapi gak apa-apa, yang penting kita gak mati dulu ya guys ya. Kita lempar pasif. Lempar pasif gak tuh. Ini by the way malam jam berapa ya guys ya. Ini gue push rank ini jam 1-an gitu. Ini baru kita udah di penghujung Ramadan ya guys, by the way. Duh, tapi kayaknya gue bakal males deh ngeditnya. Maksudnya gue, kaget. Anjir, cowok gue tuh lagi cerita, lagi ngomong. Gak ada yang begitu tuh kayak bangke gitu loh. Itu bantuin cok. Ini Vaninya Tartel gak ada yang bantuin cok. Anjir, udah dirusuk pula sama Grok gitu. Aduh. Bro. Aduh, ini lagi audit lama kali jalannya kan. Aku tuh mau ikut war gitu ya. Untung dapet ya. Harusnya emang dapat sih karena turtle-nya di kita gitu. Maksudnya kayak dia tuh ada di kita, ngerti gak? Enggak, yaudah bangke. Sejauh ini kadia gue emang gak bagus-bagus amat sih. Cuman ya gitulah guys ya. Prinsip kita semua tuh harus menanamkan prinsip. Kalau kita tuh gak bisa ngegendong gamenya, seenggaknya jangan feed. Udah itu doang. Ya walau susah sih ya sebenarnya, apalagi kalau udah kita di lock sama musuh gitu kan. Ya emang susah sih sebenarnya. Ya begitulah, tapi ya itulah pokoknya sebisa mungkin. Kalau nggak bisa gendong tuh jangan ya, ibaratnya kalau cocok. Aduh wah udah mati ini, kalah ini warnanya anjir. Wah gue juga nggak berani maju cok. Aduh anjir, nangis banget gue, nggak berasa demi apa gue nggak berasa anjir cok. Musuhnya dapat 2 tower di mid sama di midnya. Aduh
Ah, ih, apa main comeback ya? Ini gue jadi beban, cok, kalau begini, cok. Ini gue ada 1-2 apa anjing, tolol banget dah. Sumpah-sumpah gue harus terbiasa pokoknya pakai Odet karena ya harus, cok. Nah, kan nanti kalian protes nama gue Adinda tapi makanya Kagura lunok mulu. Ya emang susah, cok. Orang-orangnya aja yang sanggup bertahan, maksud. Iya. Pokoknya gue tidak akan mengelak deh, ya kan. Walau begitu pun gue tuh sebenarnya juga mau main Odet mulu, tapi kayak ya gue tuh bener-bener mau Odet yang lama, tau gak sih? Karena Odet yang sekarang tuh bener-bener apa, nggak enak lah. Pokoknya gue nggak suka pakainya. Ya walau kayak ya tetaplah dia Odet gitu. Aduh, kena kupranya, cok. Sumpah kupranya dari tadi rusuh banget, anjing. Bisa nggak sih jangan so asik gitu? Duh. Apa nih? ada cloud. Ya, padahal harusnya dapat ya. Entar cloud-nya lebih pas hang ya, guys ya. Kupra lagi. Udahlah nih, bantailah kupranya, co. All in aja. Aduh, co. Ya Allah, wakbar. Gue bingung banget, jir. Sumpah nih kita enggak boleh blunder, kupra. Aduh, nah nih cloud mati sama kita nih. Enggak ya? Ya udahlah, anjir. Padahal kayak terasa puas gitu kan ngeburstnya. Astagfirullah. Aduh, Fanny-nya mati, co. Gimana ini kita gak ada. Mati. Pada mati, co. Bisa gak iritel. Kagurenya mati. Broknya mati. Tinggal Bane ini mah. Mana Bane-nya? Dimana? Di sini kah? Bangset. Co, Bane di belakang gue, co. Aduh. Bray, hati-hati, Bray. Aduh, gue gak berani maju. Gue cuman malah pelangap-longo, anjir. Bane, ih apa sih Bane, anjir. Haha, ya Allah, muntun please, buff Odet please. Jadi kayak lebih sakit, karena nih hero nih bener-bener lembek, selembek-lembeknya, lemot, lembek. Masa damage-nya tidak bisa mengimbangi kekurangannya tersebut gitu ya. Tolong muntun, tolong berikan keadilan, justice for Odet gitu ya. Kayak gue tuh udah sering banget speak up soal Odet ini, tapi kayak ya walau gue merasanya kayak mungkin keluhan gue didengar, tapi yang diharapkan itu lebih daripada itu. Ya yeah, adjust buff-nya gitu. Mati, cok. Ada Kupra konsil, anjir. Aduh, kita tunggu dulu. Tunggu sampai ada yang tipis dateng baru kita baju. Ya pada balik duluan, anjir. Beb, ya Allah, sumpah. Gue tuh sebenernya, beb. Sumpah dia ini adalah, ini cloud-nya nih. Nah kan ini cloud-nya di luar angkasa, cok. Dia tuh salah, anjir, masuk warnanya kayak begitu. Harusnya dia masuk warnanya tadi waktu laki gue masuk. Anjir, laki gue gak tuh bangke. Ya, pokoknya Alice tuh adalah ini inisiator sekarang tuh, guys ya. Ini Kupra nih, all in nih, aduh ada hiu, cok. Elah, hiu. Hiu apa sih? Itu by the way nanti kan ada skin hiu ya. Maksudnya skin Bane, cok. Iya, nanti gue bakal review, guys. Tenang kalian, tenang ya. Look at this Odet ya, lemot sekali, guys ya. Aduh, sumpah gue tuh panik. Ya, kadia gue juga enggak bagus-bagus amat sebenarnya dari tadi. Dapat grok, anjir. Enggak. Duh. Sabar dulu, guys sih. Kita trilen, guys. Tenang. Oke. Ya. Ya, setidaknya gue cuma baru 2 lah matinya. Enggak ngefit banget gitu ya. Tetap tenang saja. Ini ada buff, cok. Ada yang mau buff kah? Fanny-nya mati, cok. Ya, pada mati duluan, cok. Woi, ya Allah, gue lagi ngambil buff bejir. Tolong, ada Kufra. Gue kayak langsung lemes gue ngeliat Kufra tuh. Guys, hati-hati. Aduh, Kupra. Sumpah, Kupra. Ya Allah, Kupra. Sumpah, season ini Kufra OP banget, cok. Sumpah, gue tuh paling gedek ketika Kufra udah ngecharge like, cok. Aduh, pada nyamperin ke sini, pada nyamperin mundur. Aduh, Kufranya kena si siapa? Mincitar. Gila. Menarik. Lagi jadi bola-bola ditarik begitu. Ada Kaguranya, cok. Ulti. Iya, Kaguranya udah lepas. Gue langsung purify ya tadi tuh ya. Karena gue tahu ada Kupranya begitu, makanya gue langsung purify tadi tuh.
biar ulti gue tuh tetap berjalan gitu ya. Ini adalah sisi terang purify, tapi gue tuh nggak begitu expert. Kayak mungkin kayak menurut orang ya udah sih pakai aja kan purify, tapi menurut gue pakai Odette purify itu tricky banget ya. Kalian mau pakai purify-nya di timing yang pas atau tidak itu ya sulit gitu. Ibaratnya kayak tadi kan waktu early game ada tuh gue tuh yang, nah di sini nih posisinya nih kan sama Kufra tadi tuh. Nah itu harusnya gue tetep pakai purify-nya, pakai aja gitu loh. Kayak jangan ragu ketika kita sudah tahu musuh tuh akan mengeluarkan crowd control-nya. Jadi kayak ya udah gitu, pakai aja sih. Tapi gue tuh ragu karena gue berpikir kayak mungkin skill musuh tuh lagi cooldown gitu. Padahal kagak coy. Emang guanya aja yang bego, hemat-hemat. Pelit-pelit sih, bukan hemat ya. Hemat, pelit. Beb. Aduh, mati dia nih. Oh no, macam mana nih? Ini gua ulti. Nah, dapat 2. Anjay. Yah, sumpah grok. Lu kalau enggak ada flicker, udah. Lu tuh udah tidak bernyawa dari tadi ya. Bagaimana batu bisa bernyawa? Tolong berikan penjelasan kepada saya ya. Sumpah. Enggak sengaja ngambil. Hayu Lord, guys. Ternyata guys, Mark itu. Mari kita bantu Lord ya guys ya. Untungnya nih KDA gue sudah mulai meningkat ya. Astagfirullah Bane. Coba nih cok. Ini Bane tuh dari tadi selalu ngejagain gitu gak sih di Lord. Dari yang di atas juga dia begitu. Anjir. Tenang, kita push 3 lane. Kita clear bawah. Gak ada ternyata. Ya biar aman ya. Biasa nih gue juga beli Blood Wings buat kayak, soalnya Blood Wings tuh menurut gue kayak, ya itu kan item magic paling OP ya menurut gue. Karena dia ada shield, ada tambahan HP, dan itu tuh magic powernya 175 coy. I mean holy crystal aja 100. Dan magic-magic item yang lain tuh kisaran 60 sama 75 gitu ya. Nah kalian bayangin aja, ini Blood Wings 175 coy. I mean gue gak peduli lah kalau musuh ada yang beli. Woi, tungguin gue dong warnanya dong. Kalau musuh ding beli magic defense tinggi juga kayak gak apa-apa, beli aja Blood Wings karena itu sangat membantu guys. Sumpah. Ada yang konsil, Kagura. Iya, tutur Kagura ngadek. Anjir Winter lagi. Canda ya Kagura, bercanda. Lu sih ngambil hero gua anjir. Lu juga mainnya serius banget. Anjir kok dapat kupranya sih gua? Dapat cloud-nya di gua nih, triple kill nih, lihat nih dapat nih, sakit nih gua nih. Kan widih. Tuh, Odette tuh bener-bener berasanya mid to late game ya guys ya. Dia tuh early tuh kayak udah kalian nangis kalian early. Makanya kalian pakai Odette tuh harus kuat-kuat nahan sampai late game gitu ya, biar lebih berasa damage-nya gitu. Okay, I think segini dulu aja ya. Akhirnya gue main Odette lagi lah. Intinya ya guys ya, ditunggu aja next gameplay Odette ya, coming soon. Thank you for watching guys. See you on my next video. Bye-bye. Hayu, ntar gue lagi lihat ininya. Tunggu bentar. Ya, gak tinggi-tinggi banget sih. Udah. Dadah.